kendaraan yang belakang nanti sholat di setengah. Kalau yang pen yang putih naruh. Siapa tak kenal dengan bergu wanita nombor satu negara Perlitan M. Tinah yang kini telah melayakkan diri ke suku akhir French Open 2022. Semalam mereka dilaporkan berjaya mengalahkan bergu wanita dari Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi pula. Walau bagaimanapun, muncul pula satu berita tak enak didengar apabila tular satu video di Twitter memaparkan coach Indonesia sedang memberi arahan kepada salah seorang pemain iaitu Febriana ketika perlawanan berlangsung. Menerusi video itu, coach berkenaan dilihat memanggil pemain bergu negara kita dengan panggilan hitam dan putih yang didakwa menandakan warna kulit mereka. Video berkenaan kemudian mendapat respon yang kurang memuaskan daripada peminat sukan badminton negara yang merasakan panggilan hitam dan putih itu agak sensitif di Malaysia. Yang hitam, satu berani mengantisipasi untuk ke depan, yang belakang nanti sholat di setengah. Kalau yang pen yang putih, naruh jaga setengahnya mengangkat panjang-panjang.